Namaku Azam. Aku mahasiswa IPFTP UNED angkatan 2019. Tak terasa, pandemi selama 1,5 tahun membuatku kangen kegiatan offline dulu. Seperti tidur di kelas, kita ngebuat drama bareng, mencari makan bareng, ngelabrak bareng, kita seneng-seneng bareng. Pokoknya banyak kegiatan kita lakuin bersama, dan itu semua bikin aku rindu kalian. Aku rindu kekonyolan kalian, rindu kejailan kalian, bahkan aku juga rindu keanehan kalian. Ya, meskipun dengan banyak hal yang gak penting kita lakukan bersama, justru hal ini yang bisa membuat kita dan kenangan kita jauh lebih terasa. Tapi semua itu berubah sejak Maret 2019. Larangan mudik bagi masyarakat. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang. Sejak saat itu, semua kegiatan dialihkan menjadi daring. Alasaniku. Tene da. Jangan off-cam. Kan off-cam tol ibu eh. Ya. Saya ada sama Pak. Bahkan perayaan Disnatalis harus diselenggarakan secara online. Meskipun begitu, kami tetap berinisiatif untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada TIP yang ke-8. Ulang tahun teknologi industri pertanian ke-8, yuk kita bikin ucapan dimulai dari firman. Selamat ulang tahun TIP yang ke-8, semoga semakin berjaya dan tetap berkarya dalam menghasilkan produk kita yang berdiri dan bermanfaat. Dan kita semua dapat bertemu kembali. See you.